Okay guys, assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okay, hari ni saya nak buat review motor Lagenda 110Z. Okay, yang dah pasang bakul untuk bawa barang. Ha ni. Okay, so sekarang kita tengok keliling ni. Okay, ini cover set baru tukar ni. Okay, cover set ni baru tukar. Sebab cover set lama tu dah lebih 7 tahun ni. Dah lebih 7 tahun ni dah pecah. Sebab dalam keadaan dah 7 ke 8 tahun. So ini semalam semalam baru kita tukar. So sekarang ni nampak baru sikit lah. Okay, nampak baru lah. Okay, exhaust pun kita dah tukar. Kita tukar exhaust tapi bukan original lah. Tapi sama saiz, sama dia punya asal dia. So kita dah tukar absorber. Absorber pun kita tukar baru. Kita pakai yang keras terus. Yang ni keras. Sebab kita nak bawa barang kan. Sebab besi ni pun dah berat dah. Besi ni pun kita tempah. Memang sebab pakai yang biasa memang tak tahan lah. So kita pakai besi yang betul besinya. Ini boleh angkat berat lah. Kat angkat aquarium dah berapa biji lah. Hantar sampai ke Kelang, Calam, Port Kelang, apa, Putrajaya, Bangi, macam-macam lah. Dah jauh dah kita pergi hantar. Tengok kalau set dia. Yang ni pun hari tu buat. Tapi Cina tu yang pasangkan. Ni semua dia buat lah. Kita ganti skru balik lah baru. So kalau korang nak minta hantar barang, bagi tahu lah. Kalau jumpa mana-mana pun kita pimpin lah sikit kan. Okay, so kita main dekat area KL. KL, Selangor, Negeri Sembilan, Wada. Apa-apa pimpin lah. Kita boleh kenal-kenal kan. Ni barang ni kejap lagi nak pergi Perth ni. Itu je lah aku untuk review Yamaha Lagenda ni. Tapi motor ni dah sampai Pulau Pinang. Merata lah sebenarnya. Pulau Pinang paling jauh lah. Area Negeri Sembilan dah habis semua lah. KL memang lagi je. Banyak lah tempat kita dah pergi. Okay, itu je lah aku untuk video review ni. Ni pun semalam pun buat cinta juga. Ni semua cover set baru lah. Tapi okay juga. Okay, enjin pun bunyi senyap ni. Okay, itu je lah kot. Okay, thank you for watching. Okay, bye-bye.